Setiap tahun kita akan menyemarakkan Bulan Kebangsaan dengan pelbagai aktiviti yang telah dirancang. Bermula dengan pelancaran kibar Jalur Gemilang, kemudiannya diteruskan dengan perarakan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos dan seterusnya diakhiri dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September nanti. Sambutan Bulan Kebangsaan dan merupakan detik yang amat bermakna bagi kita semua. Sebagai rakyat Malaysia, ini mendatangkan pelbagai inspirasi kepada kita semua. Ia bukan sahaja mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan dan pemimpin terdahulu yang telah berkorban demi kemerdekaan negara, tetapi ia juga menjadi satu titik tolak untuk kita memperbaharui tekad dan semangat patriotisme dalam diri setiap individu. Dalam usaha kita untuk menyemarakkan semangat kebangsaan, adalah penting untuk kita terus mendidik generasi muda tentang erti kemerdekaan yang sebenar. Mereka inilah yang akan mewarisi negara ini dan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan mereka memahami dan juga menghargai perjuangan yang telah dilalui oleh generasi yang terdahulu. Kepada anak-anak muda, ingatlah, tanpa pengorbanan perjuangan generasi dahulu, generasi pada hari ini tidak mungkin terus hidup dalam suasana aman dan juga makmur. Ini kerana perjuangan generasi terdahulu membayar pengorbanannya dengan darah dan juga keringat sehingga berjaya membebaskan negara ini daripada cengkaman penjajah. Marilah kita bersama-sama mempertabatkan nilai-nilai kemerdekaan dan memperkukuhkan perpaduan antara kita. Semangat ini kita perlu sentiasa terapkan bukan hanya pada sambutan Hari Kebangsaan, semata-mata malah senantiasa berada bersama dengan kita.